habis. Cuman masih tadi ngasih, cuman kayak sisa doang. Tarkan dulu. Kayak berasa makan tumisan mak gua di rumah. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi malam ini aku lagi di daerah Panglima Polim, mau makan salah satu rekomendasi dari subscriber. Katanya ada Japanese food kaki lima, tapi rasanya endolita banget. Dan yang antri tuh panjang banget. Kalian pasti udah tahu dong di mana. Ya benar, di Sopongiro Japanese Food pokoknya namanya. Tempatnya ada di sana, nggak pakai lama, check it out. Keluar, ini aku pesen beberapa pun ini yang masih tersedia karena yang lainnya menunya udah habis. Ada chicken katsu, ada chicken teriyaki, ada chicken wafuyaki, terus ininya tempura udangnya sebenarnya udah habis, cuman masih tadi ngasih, cuman kayak sisa doang, ada 2 biji. Dan ini tuh tadi aku antri banget, disini antrinya panjang banget, mau duduk antri, mau keluar makanan lama banget ya karena peminatnya banyak ya. Yaudah deh, nggak pakai lama, aku udah lapar banget, sebelum makan berdoa dulu. Amin, selamat makan. Ini aku coba originalnya ya guys, karena sebenarnya di sini nggak ada sambelnya juga. Aku coba yang chicken katsu. Aku pikir chicken katsunya tuh karena di pinggir jalan tekstur dagingnya tipis gitu, ternyata enggak. Ini tekstur dagingnya tebal dan adonannya masih crispy, terus dia masih ada kayak tulang mudanya gitu di chicken katsunya. Kalau yang ini namanya chicken wafuyaku, jadi dia pakai tumisan toge dan juga ada salad. Terus tekstur dagingnya tuh, daging ayamnya mirip kayak chicken teriyaki olahannya tuh guys, dan dagingnya juga lumayan tebal. Sekarang aku mau makan pakai nasi biar lebih mantep, pakai tumisan toge. Tandu. Ini endol banget sih sayurnya tumisannya. Ini bumbunya strong banget. Yang tumisan toge ini tuh berasa kayak makan yang itu loh, live cooking teppanyaki gitu loh, mirip banget. Katsu. Terus tadi aku dikasih coba tempura, padahal sebenarnya tempuranya udah habis. Nah ini tempura udang,
cocok pakai sausnya. Ini sausnya warnanya coklat. Kayaknya tempura nih menu paling best seller deh, karena cepet habis. Adonan tepungnya crispy, tapi ini udangnya tipis banget guys. Enak. Ini aku ada pesan 1, 2, 3, 4. Sebenarnya menunya sama-sama aja sih. Jadi aku makan yang chicken waffle yakult sama katsu doang. Tapi sebenarnya mereka masih banyak menu lain. Ada ramen, ada nasi goreng, tempura, terus chicken apa tadi. Pokoknya dia ada beef juga, daging. Dan tempat ini tuh bukannya dari sore sampai malam hari. Tapi baru buka 2 jam aja banyak menunya yang udah habis. Ini karena lokasinya yang di pinggir jalan, jadi ya nggak heran ya banyak suara orang lalu lintas. Namanya juga kaki lima. Kayaknya lebih enak pakai saus. Ini tempurannya enak sih, nggak heran cepet habis. Aku suka sama tumisan toginya. Walaupun dia temanya Japanese food, tapi rasanya Indonesian food banget. Karena rempah-rempahnya juga strong banget. Kayak berasa makan tumisan mak gua di rumah. Yang tumisan togenya ini ternyata dia masih pakai irisan daging ayam guys, masih ada daging ayamnya. Jadi makan ini aja sebenarnya udah enak kalau pakai nasi. Nah kalau kalian kesini harus siap-siap antri panjang ya guys. Berbagai kalangan datang kesini, tapi kebanyakan anak muda. Dan harganya pun murah meriah, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp35.000. Worth it sih menurut aku, untuk satu porsinya pun udah bikin kenyang, nggak pelit. Tapi ada kekurangannya yang aku nggak terlalu suka. Nasinya kurang enak karena nasinya keras. Mungkin ini nasi untuk bikin nasi goreng ya guys. Tapi dimakan pakai ini tuh kurang cocok menurut aku nasi putihnya. Keras nasinya. Jadi aku nggak mau makan pakai nasi. Aku makan sayurnya aja. Diet gitu maksudnya. Ini campur jadi satu dah, ada salad sama tumisan toge. Sayurnya juga banyak ya. Terus tadi dia cara masaknya agak heboh ya guys. Aku ngeliat sih dari semua aspek. Dia bikin chicken katsu, bikin tempura, bikin chicken teriyaki. Nah yang chicken katsu itu mereka dibagi-bagi, ada yang buat pakai tepung panir, ada yang ngegoreng, ada yang ngeplating. Tapi tadi ngeliat dia bikin chicken katsu kayaknya enak banget. Aku suka banget sama sayurnya sampai habis nih. Oke guys, ini makanannya masih banyak dan aku mau lanjut makan lagi, so stay tune terus.
bayar dong. Jadi tadi saya total berapa? 147 ya. Ini tuh bukanya tiap hari ya, Bu? Tiap hari dari jam 6 sampai jam 12. Cuma di sini aja. Oh, udah berapa lama ini, Mas? Kalau kita buka sih udah sekitar 20 tahun ada. 20 tahun. Tapi baru viral ya sekarang. Jadi ngaruh sama omset ini ya. Ya udah, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Oke guys, aku udah selesai makan, udah kenyang, udah bayar. Aduh. Wah, ini bawa masakannya sampai sini heboh banget di sini masaknya. So, makasih yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen vlog YouTube aku @separohakulemak dan follow Instagram aku juga @separohakulemak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.